Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Bidan Mina Rosmalina. Saya bekerja di Puskesmas Pasir Jambu sudah kurang lebih dari 2012. Kebetulan saya jadi bidan sudah hampir mau 30 tahun. Saya tertarik menjadi bidan pertama karena dorongan orang tua asalnya. Yang kedua, setelah terjun di bidannya justru saya lebih tertarik setelah jadi bidan gitu, karena memang ini profesi yang sangat mulia menurut saya gitu ya, bisa menolong ibu dan anak sekaligus. Banyak sekali pengalaman yang mengesankan, terutama kita menolong pada saat ya pelayanan ya. Saya pernah dulu kerja di desa yang jauh sekali. Saya harus jalan kakinya saja 2 jam waktu pertama jadi bidan desa. Itu menolong persalinan waktu itu masih dipanggil, jadi di rumah gitu. Jadi kalau di sama keluarganya di mana lokasinya, oh deket, oh ternyata jalannya harus 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Itu ya pengalaman yang mengesankan, dan kita itu sudah kayak dianggap keluarga oleh masyarakat gitu. Itu yang sangat mengesankan sekali pada saat menolong. Ini yang paling sebel nih, kalau ibu udah dari awal-awal dikasih tahu bahwa bu ini bahaya, ibu harus melahirkan di dokter atau di rumah sakit, pasiennya tetap pengen ditolong sama bu bidan, nyangakeun percanten ke ibu bidan mah gitulah. Itu yang kadang kita mau gak mau di satu sisi kita harus menolong, di satu sisi ya kita menolong dengan hati deg-degan kan ya berdoa aja lah. Kalau sukanya banyak juga ya, kalau masyarakat atau ibu yang kita tolong itu selamat, itu yang paling menyenangkan. Kemudian lihat bayinya sudah sehat, sudah jadi orang, apalagi saya yang saya tolong itu sekarang udah saya tolong lagi ibunya. Iya kan, berarti saya pas pertama menolong persalinan tahun 91. Nah usia-usia segitu kan udah pada mau nikah, nah itu udah ditolong lagi. Jadi sama ibunya, berarti neneknya si bayi ini ya ditolong lagi sama ya si lahirnya sama saya lagi gitu. Jadi udah jadi kayak keluarga dengan masyarakat itu. Ya jadi kita juga berharap kepada teman-teman bidan seluruh Indonesia umumnya dan khususnya IBI Ikatan Bidan Kabupaten Bandung, ya kita sama-sama bersatu bergerak, terutama kita di era pandemik ini ya, mudah-mudahan kita menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Saya ucapkan selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-69, semoga di hari ini seluruh bidan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, menjadi garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.